Kita ketemu lagi di ibadah online kali ini. Semua sudah siap memuji Tuhan? Iya, semua sudah siap. Sebelumnya Lose mau menyapa dulu yang ada di sini, Lose Satrio. Hai Lose. Ada Lose Junita. Hai. Ada juga Lose Indri. Dan saya Lose Leni. Ya, kita udah kenalan. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Beribadah bersama dengan teman-teman kami dan lose-lose kami walaupun secara online. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Iya, kita harus semangat memuji Tuhan. Dan kita harus senang memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senang dipuji. Kita mau angkat satu pujian. Adik-adik semua bangkit berdiri. Semua ikut gerakan Lose Jun sama Lose Indri ya. Kita nyanyikan pujian senang-senang memuji Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
adik-adik, sikap doa, kita mau menyanyikan pujian ini dan minta tolong Roh Kudus untuk menemani kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Firman Tuhan dengan baik dan memahaminya serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Tolonglah juga lause-lause kami akan memberitakan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini firman Tuhan kita akan kita ambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Temanya tentang Yesus menampakkan diri. Untuk adik-adik yang kelas kecil, bisa minta bantuan papa, mama atau kakak untuk membacakannya ya. Ya, setelah adik-adik membaca firman Tuhan tadi, apakah benar Yesus telah bangkit dan hidup? Aku sedih. Yesus, guruku yang baik, ia sudah mati di kayu salib. 3 hari yang lalu, ia disiksa. Semua tubuhnya berdarah-darah, dicambuk. Bahkan kaki dan tangannya dipaku di kayu salib. Oh, Yesus. Teman-teman, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tidak mungkin. Mana mungkin? Mungkin mayatnya hanya dicuri orang. Benar. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Waktu kami datang ke kubur Yesus, kami melihat kubur Yesus penutupnya sudah terguling dan di dalamnya kosong. Sudah tidak ada Yesus. Awalnya aku juga berpikir kalau mayat Yesus dicuri orang. Aku menangis, sedih. Tapi ternyata Yesus sudah berdiri di belakang kami dan dia berbicara kepadaku. Senangnya Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tidak,
Aku tidak percaya, aku mau melihatnya langsung. Betapa hatiku susah berkobar-kobar saat mendengar Yesus bercerita tentang kitab suci di sepanjang perjalanan kita tadi. Ya, benar. Aku sekarang jadi bersemangat setelah melihat dan bertemu dengan Yesus. Memang Yesus yang kemarin tersalib itu membuat aku tidak semangat. Tapi tadi aku sudah melihat dan bertemu langsung Yesus hidup, Yesus bangkit. Ya, kita harus segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahu kepada murid-murid yang lain bahwa Dia sudah hidup. Ya, ayo. Ayo kita segera ke sana. Ayo. Hari itu, kami semua murid Yesus berkumpul dalam sebuah rumah. Semua pintu dan jendela kami tutup karena kami ketakutan dengan tentara Romawi yang mengejar-ngejar kami. Kami sekarang hanya tinggal 11 karena salah satu murid Tuhan, Yudas Iskariot, sudah berbuat jahat kepada Yesus. Hari sudah semakin malam. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami semua kaget bahwa Yesus benar-benar telah hidup. Ia menampakkan diri kepada kami. Bahkan Ia menunjukkan bekas tanda paku di tangan dan kakinya. 3 hari lalu kami tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Tapi sekarang kami semua percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan menyelamatkan semua umat manusia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Ia hidup. Yesus sudah menang atas maut dan membebaskan kita semua dari dosa. Dari dosa-dosa lause, dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa papa, mama, kakak, adik, semua sudah dibebaskan karena Yesus sudah bangkit dan Ia hidup. Nah, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Untuk adik-adik yang kelas kecil, bisa minta bantuan papa, mama, kakak untuk membacakannya ya. Nah, bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulang adik-adik. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kepada papa, kepada mama, kepada tetangga, kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman. Terus semangat adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberi persembahan. Adik-adik di rumah nanti bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang sudah adik-adik punya di rumah. Kalau yang belum gimana loh seh? Bisa masukkan di amplop persembahan. Nanti mama papa akan mengantarnya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita mau angkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan dari KC 355.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami masih bisa mengumpulkan sedikit persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita semua sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Dan sekarang ini kita mau mengerjakan aktivitas yang menjadi cerita kita minggu ini. Nah adik-adik, di sini beberapa perlengkapan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada jadi pertama sekali kita akan gambar dulu pola yang akan kita bentuk. Nah adik-adik, setelah kita gambar polanya, kita akan mengguntingnya. Nah lalu adik-adik, ada dua warna yang sudah kita gunting terlebih dahulu. Lalu kita akan tempelkan di kardus bekas yang tadi sudah kita siapkan dengan menggunakan lem kertas yang sudah kita siapkan juga. Kemudian untuk kelebihan kardusnya adik-adik, kita akan gunting sesuai dengan ukuran yang sudah kita bentuk dalam pola tadi. Nah, setelah kita gunting adik-adik, kita rapikan, akan menjadi berbentuk seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan pita yang akan kita tempelkan dengan menggunakan staples. Jadi pitanya adik-adik ya, kita potong ya kira-kira 40 cm ya. Jadi ujungnya kita bentuk seperti ini, lalu ini akan kita tempel di kertas yang sudah kita tempel tadi. Nah, adik-adik yang masih kelas batita dan balita nanti boleh dibantu sama kakak atau mamanya untuk mengerjakan ini. Sementara kita akan tempel yang dua ini, lalu kita akan buatkan beberapa potongan kardus bekas dan akan kita tempel juga nanti dengan kertas yang sudah kita persiapkan. Lalu juga jadi kertas yang kita tempel yang kita sudah gunting tadi. Nah, seperti ini nanti kita akan tempelkan di kardus yang sudah kita siapkan juga dengan seukuran yang sama. Jadi kita siapkan potongan kardus bekasnya sebanyak 4 pieces dan juga tadi kertas warna-warninya dengan 4 warna. Lalu ini kita tempelkan supaya kelihatan agak tebal dengan menggunakan lem yang sudah kita siapkan tadi. Setelah kita tempelkan semuanya adik-adik, maka kelihatan jadi seperti ini, jadi agak tebal ya adik-adik ya. Ujung kardusnya tadi boleh kalian gunting, kalian bentuk sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Lalu adik-adik, ya adik-adik, setelah kita tempel tadi pitanya dan kertas warna-warninya sudah kita tempel di atas kardusnya, lalu keempat pieces tersebut kita akan tempel di pita yang sudah menggantung, yang sudah kita siapkan terlebih dahulu tadi dengan cara menggunakan staples supaya lebih kuat adik-adik. Nah ini untuk yang pertama, jadi seterusnya nanti kita akan tempel kedua, ketiga, keempat, lalu di masing-masing potongan yang ada 4 pieces ini kita akan tuliskan tema kita yang sudah disampaikan oleh Lause yang bercerita tadi. Dan juga nanti goa ini kita akan tempelkan juga berupa tutupnya ya,
batu penutup goanya. Lalu kita nanti juga akan menggunakan pita ini, potongan kecil untuk sebagai alat untuk menggantung karya yang sudah kita kerjakan. Nah, adik-adik, bentuk akhirnya akan menjadi seperti ini. Kalian nanti boleh tulis dengan menggunakan spidol sesuai dengan bentuk tulisan yang kalian inginkan. Dan boleh setelah selesai kalian boleh gantung di kamar tidur kalian ataupun di tempat di ruangan yang mana yang kalian inginkan. Nah, adik-adik, jangan lupa mengerjakannya, dan setelah selesai adik-adik jangan lupa mengirimkannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah mau di penghujung ibadah kita. Tadi di aktivitas Mose ada kata-kata yang ditempel. Masih ingat gak adik-adik apa tulisannya? Iya, kali ini Lose kita mau ulang lagi dan pakai gerakan loh adik-adik. Kita coba sekali ya. Ya Lose, kita bikin gerakannya. Aku percaya Yesus hidup. Sekali lagi. Aku percaya Yesus hidup. Iya, adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita mau menyanyikan Kidung Ceria nomor 23. Anak-anak, puji nama Allah. Thank you.
adik-adik, sedih ya. Kita sebentar mau berpisah, tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ibadah online lagi bersama lose-lose yang lain. Semangat terus ya adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you. Kebangkitan dan harapan. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu sorga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakan-Mu. Menjadi seturut kehendak-Nya, karya Gwen Mariana Merik Sitanggang. Sebelum aku mengenal-Mu, aku banyak berbuat kesalahan. Tanpa ku sadari, perbuatanku menyakiti-Mu. Saat ku mengenal-Mu, aku diubah-Nya. Saat ku menjadi milik-Mu, aku berubah. Mati di kayu salib pengorbanan-Nya, menolong orang kulakukan untuk-Nya. Tuhan yang telah mengubahku menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan puisi dengan tema Ku Diubah-Nya berjudul Hanya Kasih-Nya. Hanya kasih Yesus yang mampu mengubah hati ini menjadi lembut. Hanya kasih Yesus yang membuat orang tegar kuat, tunduk bersujud, mengucap syukur. Hanya kasih Yesus yang mengangkat kita dari lembah kelam dan membawa pada keselamatan penuh pengharapan. Tidak ada yang bisa melakukan hal besar seperti ini, yang rela mati untuk dosa-dosa yang tak pernah diperbuatnya, yang rela diolok-olok demi mempertahankan kita untuk tetap menjadi milik-Nya. Selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Tuhan, Kau ubah hidupku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di hidupku. Tuhan, ku datang pada-Mu. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, tuntunlah langkahku di jalan sesuai dengan firman-Mu. Maafkan aku ya Tuhan. Dulu ku bergumul dalam dosa. Dulu ku tak kenal kebenaran. Tapi kini aku telah mengerti bahwa Yesus Juru Selamatku. Aku ingin mengikut Engkau. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpinku. Berikanlah ketenangan, berikanlah kekuatan, agar ku tetap teguh di jalan yang benar. Ku diubah-Nya. Dulu seringkali ku sakiti hati-Nya. Hidup tak berkenan kepada-Nya. Sampai saat ini pun kadang ku membuatnya menangis. Tapi Dia selalu sabar, selalu mengampuniku, selalu menuntunku, selalu mengasihiku hingga aku diubah-Nya. Kepada
pada kemuliaan. Kehidupan memberi pencipta kudus untuk mewujudkan anugerah. Resikia kurma turun dari langit menyelamatkan cahaya. Kristus sudah bangkit. Kebangkitan dan harapan. Kebangkitanmu melepaskan kami. Kebangkitanmu melepaskan kami dari dosa yang tak terkira. Kebangkitanmu membuka pintu surga bagi kami. Kebangkitanmu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakanmu. Setiap kali menjelang Paskah, setiap kali pula mengingat betapa kotornya diri ini, yang bahkan ke gereja pun masih bolong-bolong tak tetap tentu. Lantas teringat pula itu tubuh mengucur darah dan Engkau telah berkorban untukku. Dan terima kasih Engkau telah mengubahku seperti yang Engkau mau Tuhan. Dan ampuni aku atas segala dosaku. Ku diubahnya saat ku renungkan kebaikan Tuhan, saat ku melihat kebaikan Tuhan, seketika ragaku lemah tak berdaya. Siapakah aku ketika ku ingat keburukanku, ketika ku mengingat dosa-dosaku, seketika jiwaku menangis terseduh. Siapakah aku kalau aku belajar, kalau aku bermain, dia selalu tetap setia menjagaku. Kadang aku lupa untuk berdoa, kadang aku lupa untuk mengucap syukur atas kebaikannya, namun dia tetap mengasihi. Siapakah dia? Dialah yang selalu menolongku, dialah yang telah merebusku. Salib Yesus yang telah menuntunku ke jalan yang benar, salib Yesus yang telah mengubahku menjadi baru. Salib Kristus, karya Angel Febrina. Salib Kristus, terpusatkan sinar Injil gemerlapan. Salib Kristus, jembatan bagiku. Salib Kristus, perisaiku. Salib Kristus, tertancap di Golgota, bukti cinta kasihnya kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu yang rela mati di kayu salib karena dosaku. Aku mohon Tuhan, tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran firmanmu seperti yang Engkau inginkan sampai akhir hidupku. Amin. Bacakan puisi berjudul Ku Diubahnya. Yesus, aku bersyukur pada Tuhan bukanlah hal yang berat dibanding dengan kayu salib yang harus dipikul hingga terjatuh berulang kali. Jika tanpa penyaliban Yesus, apakah kita bisa bersuka cita sekarang? Jika ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatannya, semua ditanggungnya, dosa, penyakit, dan kejahatan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Diubahnya. Dulu aku seorang penakut, dulu aku seorang pemalas. Banyak teman yang tak suka padaku, banyak teman yang menjauhiku. Betapa ku berupaya, betapa ku berusaha, namun tak ada hasilnya, namun tak ada faedahnya. Yesus, kini ku tahu Engkaulah sahabatku, sahabat yang sejati, dikala suka maupun duka. Engkau mengubahku menjadi ciptaan yang baru. Bersamamu, ku diubahnya. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan berita bohong. Engkau menyebarkan kabar bohong.
Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Terima kasih. Ayat hafalan Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Terima kasih. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Terima kasih. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Terima kasih. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong.